Iya, Maka itu yang betul-betul. nama saya busuk. Akhir apa? Lihat tuh. Bukan hamba Tuhan. Kecering Abi tonton di YouTube. Saya habis kena tipu. Nah, saya tuh udah ngomong jauh hari. Ini. Orang gak percaya karena saya masih kecil. Iya. Ya hadi, ya basyir, ya tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur ujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah manapun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah serta para nabi beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini yang menjelang maghrib ini, saya akan buat sebuah video di mana video ini mengatakan tentang bagaimana Rudy Yohanes, ya, gantian Rudy Yohanes mewawancarai Ibun. Jadi Ibun menangis-nangis nih, kamu semin. Oke, demikian kamu semin videonya. Ibu ini juga sudah membuka cerita-cerita di luar sana yang nggak salah dong. Saya buka juga diskusi kami karena ini sayang kalau tidak saya publikasikan. Karena jauh-jauh hari saya dengan ibu, ibu siapa namanya nih, Ibu Sarah, sudah lama berpikiran, kalian boleh percaya boleh tidak, ya, ini sebelum mana bulu buat kesaksian-kesaksian palsu. Kami berdua sudah lama memprediksi bahwa dari antara orang ini banyak yang memiliki kesaksian palsu, dan kalian nanti bisa menyaksikan bagaimana ibu ini sebenarnya sudah mengingatkan Pak Saifuddin, tapi memang Pak Saifuddin itu sudah ditunggangi Yesus. Jadi dia baik meskipun disakiti, ya. Dia disakiti para pendeta juga, dia disakiti para murtadin juga, tapi dia tetap pada koridornya. Sementara Ibu Sarah protes, nggak boleh gitu, ya. Kenapa kamu yang terus dibohongi gitu loh? Berbeda dengan keledai yang masih tetap keledai, ya. Keledai baru bertobat itu masih liar-liar dikit. Jadi saya lihat di sini ada dua sisi. Pak Saifuddin itu keledai yang sudah ditunggangi Yesus. Seperti masuk ke Yerusalem itu sehingga dia dielu-elukan dan membawa satu apa ya keulangnya harga diri keledai ini naik gitulah kira-kira kawan. Sementara di sisi lain ada keledai yang masih tetap keledai. Itulah dua dua pandangannya. Sekalipun Kristen juga masih ada keledai-keledainya, ya kawan-kawan, ya. Nah, sekarang kita saksikanlah ini tahun 2021, kalau nggak salah saya, bulan Januari atau berapa itu, tanggal 23. Ya, ini kalau nggak salah saya, oh ini sudah stream ya, ya, bukan Skype lagi. Waktu itu saya diskusi di tempatnya Paul Zhang, itu pertama sekali saya masuk ke Paul Zhang. Tiba-tiba Paul Zhang nyeletuk, ya kan, jangan dengarkan Ibu Sarah, mereka itu karena masih muda beliau ini kan, emosionalnya belum terkontrol dan mereka pasti masih bicara tentang apa ya, tentang uang atau harta benda gitulah kata Paul Zhang, dan ibu ini mendengar, ya, maka kita dengarkan dulu. Ya, 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 boleh boleh. Ibu kan kita bicaranya bagaimana? Kita cerita aja berdua. Boleh boleh. Memang saya tuh ada masalah dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Masalah tuh ya, tau nggak? Banyak orang yang nempel Pak Saifuddin yang terkenal, pengen numpang layanan. Itu aja masalahnya. Nah, saya Paul Zhang ngomong gitu, kayak saya tuh nggak tahu kartu as dia aja gitu. Seolah-olah dia lebih tahu apa ya? Tahu kehidupan saya. Memang waktu itu kami pernah baptis sekali sama dia, dan itu pun saya tuh nggak pernah cerita tentang dia. Dia berani sekali di live bapak ngomong itu kan di depan orang banyak nonton nanti. Ya, ya, jadi ya. saya tuh mau gini,
ada hal misalnya yang kesaksian di Pak Sibudin Ibrahim itu ada rekomendasi dari saya. Itu yang benar-benar saya dia benar-benar bertobat asli. Nah, ada masukan dari orang yang buat saya nggak suka gitu, hanya untuk cari follower, hanya untuk cari ditonton orang. Nah, saya tipenya nggak suka gitu Pak Rudi. Saya sukanya tipe Bapak. Kenapa saya hubungi Bapak? Karena saya lihat Bapak tuh satu prinsip dengan saya. Memang nama saya ini sudah banyak dibusukin orang, saya lihat. Makanya apa ya? Saya tuh sudah lama nggak kesaksian. Saya tuh hanya pelayanan. Saya tuh bertobat 2013. Saya tidak pernah muncul Pak Rudi. Saya tuh tidak suka dieklos kayak Pak Rudi bilang isi saya juga mantan. Tetapi waktu Pak Saifuddin Ibrahim di penjara itu baru saya mau bersaksi karena saya topkan estafet. Iya nggak? Dan saya nggak mungkin nggak berharap dari orang. Ya nggak Pak Rudi? Betul. Betul nggak? Saya harus ambil pelayanan. Tapi setelah Pak Saifuddin Ibrahim keluar, orang banyak minta di channel gereja YouTube. Saya nggak ladenin. Kenapa saya pikir, ngapain kesaksian saya udah banyak di YouTube? Kesaksian cerita itu aja. Iya. Benar nggak? Ya, betul. Betul kan? Dan ketika ibu tidak mau, mereka apa tanggapannya, Bu? Saya nggak jawab. Gereja YouTube berapa kali WA saya? Saya bilang tanpa ragi nyuruh saya kesaksian. Nih saya kirim ke Bapak. Saya nggak balas. Karena apa? Saya pikir ngapain kesaksian di channel orang banyak, bareng ceritanya modelnya sama. Yusuf Manubulu pernah juga menghubungi Ibu. Yusuf Manubulu pernah saya ini karena anak Yusuf Manubulu itu jadi asisten Abi. Dialah yang banyak membantu Abi. Nah, waktu itu dia kasih saran Abi punya kebun di itu. Sedangkan saya tahu asal usul kebun itu gimana. Maksud saya janganlah dieksplos karena banyak orang nggak benar. Saya takutnya gini, Pak Rudi. Orang tuh mengeksplos mantan muslim, sedangkan mantan muslim tuh banyak yang nggak benar. Kita kesian dong nipu orang udah nyumbang, ya nggak? Ya, betul. Betul nggak? Betul. Nah, itu dia yang saya mau ungkapin ke di YouTube itu. Bahwa kalau merekomendasi orang tuh yang benar, jangan sampai itu kan publik luas. Ya enggak? Ya. Apalagi kita kasih orang kalau mau yang berkenan ini orang tuh kalau godaan duit banyak dapat itu banyak yang jatuh. Ya, betul. Betul enggak Pak Rudi? Ya, betul. Nah, saya itu enggak tahu Bang Rudi ini, cuma Abi sering dengar YouTube, saya tanya siapa nih? Bagus banget ininya. Saya bilang, "Oh, dia ini setipe dengan saya, seide." Saya sukanya orang yang seperti ini, makanya saya cari nomor. Saya lihat nonton YouTube yang tentang orang bahas Kathy. Itu saya juga udah lama tahu Kathy itu. Emang dia sok ngeroh. Dan memang banyak orang bilang gini, saya tuh yang bakal ngerusak pelayanan Pak Saifuddin Ibrahim. Padahal saya nggak pernah, justru tanpa saya dia gak banyak kena tipu sama orang. Oke, saya paham. Nah, kenapa orang tidak suka dengan saya? Karena saya tuh banyak ngegagalin orang nipu Pak Saifuddin Ibrahim. Nanti saya kirim bukti semua WA orang itu ngata saya ke Pak Saifuddin Ibrahim. Iya. Berarti seolah-olah Pak Saifuddin Ibrahim ini dimanfaatkan dan ibu tidak rela bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini dimanfaatkan oleh orang untuk kepentingannya, keuntungannya sendiri, begitu Pak ya, Bu ya? Nah, orang banyak itu misain saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Tahu nggak, orang banyak ngasut karena saya masih kecil lah, inilah, itu. Itu yang sekarang orang lakukan ke saya. Iya. Loh, kenapa mereka berpikir begitu? Bukannya Pak Saifuddin Ibrahim sejak semula menerima ibu apa adanya, dan ibu juga menerima Pak Saifuddin Ibrahim apa adanya? Itulah. Seiring jalan setelah Pak Saifuddin Ibrahim kelihatan setelah keluar di penjara banyak yang rumun, tapi waktu di penjara soal bayar-bayaran ada gak semua orang nanggung? Iya. Nah, sekarang dia lagi naik-naik semua mendekat.
orang ngebusukin nama saya, tapi saya terima. Makanya saya lihat tadi Paul Zhang ngomong gitu, sebenarnya saya lucu aja. Tapi nggak apa-apa lah, terserah Bang Rudy mau percaya sama siapa. Tapi saya akan tunjukin apa permasalahannya. Saya kirim ya. Ya boleh, boleh, boleh. Orang. Gimana orang nyingkirin saya? Jadi seperti WA yang ibu kirim kepada saya itu, ibu bilang bahwa ibu menyelidiki kesaksian Pak Saifuddin Ibrahim benar apa tidak gitu. Enggak, saya tuh mau gini, buktikan bahwa kalau kita ngajak orang bersaksi itu kita harus selidiki dulu orangnya. Seperti saya selidikin dulu Pak Saifuddin Ibrahim ini benar atau enggak. Nah, saya mau kasih contoh, petobat baru tuh harus melayani dari bawah seperti saya. Jadi istri Pak Saifuddin Ibrahim bukan terkenal langsung. Ya, pasti penjara aja, tapi 5 tahun tuh saya ikat sepatu dia, angkat buku, jual buku, gak langsung terkenal Bang Rudy. Itu yang mau saya ceritakan ke YouTube itu, bahwa jadi petobat baru itu jangan langsung naik kesaksian. Jadi saya tuh dari petobat sampai kesaksian tuh 5 tahun waktu, itu pun karena Abi masuk penjara. Nah, setelah Abi keluar, saya ini, kan tugas saya udah selesai, saya harus ngurus anak dan Abi yang melanjutin. Saya nggak, sekarang nggak aktif, orang minta khotbah sama saya nggak terima, Bang Rudy. Iya. Katanya Pak Rishuli Lubis juga ikut membantu ya, Pak Saifuddin waktu di penjara. Pak, ada, dia bantu, tapi dia malah ngasih, semua orang nyaranin saya jangan naik banding, tapi saya berdoa, jawaban saya lahir sendiri. Saya naik banding bisa keluar lebih cepat. Coba saya ngikutin omongan orang, emang udah keluar. Iya ya, oke. Naluri seorang tapi istri orang berarti. Nyalahin orang nyalahin saya. Iya. Nggak menghargai gimana perjuangan saya. Iya, betul. Halo, bentar, Bang Rudy. Sebentar ya, aku lagi bicara dengan Ibu Saifuddin, bentar. Jadi selama Ibu, Bapak di penjara, Ibu bagaimana menghidupi keluarga? Nah, makanya saya ambil pelayanan, saya nulis buku, dari buku itulah orang undang saya kesaksian. Ya, saya lihat bukunya itu ada. Dari situlah, dari situ saya bisa lihat orang tuh iri dengan saya. Tapi gak apa-apa, saya sih gak masalah sih. Ntar ya Bung Rudy chatnya. Ya, santai aja. Oh, udah ketemu? Ya. Tuh, Bang Rudy baca. Ya, ini ada 8 kirimannya. Sebentar. Ush. Ini WA semua ini, Bu, ya? Ya, WA orang dengan Pak Saifuddin Ibrahim, bagaimana menghasut memisahkan saya? Bagaimana pengen dekat pelayanan sama Pak Saifuddin Ibrahim? Waktu di penjara juga sudah ada masalah, Bu, ya? Ini sampai di penjara nanti kalau sudah bebas, kos sendiri. Kalau nggak kacau. Ya, dari Ilyas Syam. Bentar. Ya, itu ada yang kesaksi dia, mantan Muslim juga, Muhammad Ilyas Syam, di Pak Jun ada ini. Nah, Paul Zhang itu hanya dengar-dengar dari orang. Orang tuh banyak gitu nyeritain saya tentang jelek, tapi saya nggak tahu problem. Semua waktu yang menjawab
Makanya lah ini enggak jadi baca selanjutnya Bang Rudi. Bagi saya. Okay. Halo? Ya. Ya, saya sudah baca sebagian dan memang ada ternyata ketika Ibu di dalam Bapak di dalam sel pun harusnya mereka kan memberi kekuatan ya, menguatkan. Tapi ya puji Tuhan Bu ya, bisa Ibu lalui semua dan semua orang sudah tahu. Dan Bapak sudah bebas dan Ibu masih mendampingi Bapak. Jadi mengenai foto itu apa kira-kira yang Ibu mau ceritakan di foto itu Bu? Foto itu saya mau ceritain bahwa jadi petobat baru tuh jangan langsung mau kesaksian. Harus dari awal, harus terbukti dulu. Itu ceritain. Oh gitu. Berarti tidak ada masalah yang berat ya, kok si Pausang takut gak sekali tadi ya. Saya tuh gak mau seperti apa orang tuh terlalu eksplos mantan muslim tuh jaga. Saya juga gak mau, saya tuh maunya orang tuh udah teruji dulu. Ya contoh yang ini kira-kira Bu. Nah ini apa yang mau Ibu ceritain? Saya melayani Abi yang khotbah, saya main laptop. Maksud saya tuh saya belum langsung muncul loh Bang Rudi. Saya jadi asisten dia, walaupun itu saya sudah jadi istri loh. Saya angkat buku, jual buku dia. Iya ya. 5 tahun saya perlu waktu, itu pun karena keadaan. Iya. Jadi ini Bu sedang. Tapi kayaknya Paulson sudah berburuk sangka. Saya enggak. Jadi saya akhirnya lesu. Oh iya. Saya paham bahwa orang itu kan ingin tahu apa sih masalah yang mau disorot, kata dia kan. Iya. Harusnya tadi kan saya. Itu saya kirim Bu. Abi ada nulis status yang terbaru bahwa dia kena tipu sama orang. Nah, gini, saya tuh banyak cegal orang yang dekat sama Pak Yudin ini karena saya sebagai istri feeling mana yang nipu, mana yang tulus. Iya. Maka itu yang nama saya busuk. Akhirnya apa? Lihat tuh, bukan hamba Tuhan. Kecering Abi tonton di YouTube, saya habis kena tipu. Nah, saya tuh udah ngomong jauh hari. Ini orang gak percaya karena saya masih kecil. Iya, kok masih kecil? Memang ibu umur berapa? Ya, ini tadi macam Paul Zhang bilang saya. Seumuran anak saya. Istri saya Kudin tuh gak beda jauh sama anak saya. Orang selalu menganggap saya anak kecil, sehingga saya ini dianggap bikin merusak pelayanan. Padahal saya tuh pengen pelayanan Abi tuh bagus. Jangan mempertanggungjawab kena tipu terus. Iya. Kalau dari foto ini Bu, apa kira-kira yang bisa Ibu ceritakan Bu? Ya, dari cerita ini kita harus selidiki orang. Banyak kan orang ngaku anak kiai lah, saudara inilah. Yang ngaku-ngaku mantan muslim tuh banyak. Masih ya, betul, saudara betul. Dan ustadz inilah. Nah, saya tipe orang gak mudah percaya, Bang Rudi. Ya, saya selidikilah Abi ke Zaitun. Oh, benar dia guru besar, benar dia jadi guru di sini, pernah murid dia, benar Zaitun tuh benar sekolah luas. Jadi Ibu sampai ke sana meneliti ya, menyelidiki ya? Iya, saya itu tipenya kayak gitu Bang Rudi. Saya itu tidak mudah percaya sama orang. Iya, betul. Berarti itu sebuah sikap yang baik. Terus kenapa orang antipati sama Ibu? Karena itu Bang Rudi, orang tuh banyak iri dengan saya. Iya, saya tahu. Lihat cara Paul Zhang kayak gitu, dibilang saya masalah keluarga. Memang saya sering ribut. Sama Pak Saifuddin juga ribut, itu masalah orang banyak mempengaruhi Pak Saifuddin Ibrahim. Iya. Oh, ini ada foto satu ini waktu Ibu jadi asistennya Bapak ya? Iya, itu saya jadi sebagai istri. Kalau orang istri pendeta besar mana mau gulung kabel, pasang LCD itu, main laptop, ada nggak? Iya betul. Orang anggap Pak Saifuddin Ibrahim sudah pendeta besar. Kalau saya sih biasa aja jadi istri, kadang saya duduk di belakang ini. Iya, ini foto waktu ngikat apa tali sepatu ya Bu? Iya, jadi babu dia. Ya bukan babu lah mungkin Bu, karena istri yang baik itu kan begitu ya. Itu Bang Rudi, orang
Bang Rudi bisa ambillah kesimpulan sendiri jadi gimana. Tapi untuk malam ini jadi hilang mood saya. Kenapa saya pun Bang Rudi itu saya bilang tunggu sampai selesai anak saya ulang tahun supaya saya konsentrasi. Nah hari ini saya ada mood karena apa? Rumah nggak ada orang, anak-anak saya lagi di bawah pembantu saya, maka saya WA hari ini. Bapak, tapi karena Pak Ujang udah ngomong gitu, di ini saya nggak jadi lah. Lo bapak lagi di luar kota atau gimana bu? Pak Sebudin Ibrahim di apartemen, dia buat studionya di apartemen sekarang. Oh gitu. Mm-mm. Tapi masih pulang ke rumah ya bu ya? Masih, pagi tadi dia di sini, yeah. Dia di sana kadang. Gak apa-apa. Apa kita ibu mau berkesan? Gak usah hiraukan Pak Ujang. Ibu cerita aja bagaimana si lika-liku menjadi istri seorang Saifuddin. Nah itu yang mau saya ceritakan, okay. Lika-liku tuh karena saya kalau ini. Gitu, kita ulang saya saja. Saya tuh dicegah orang Pak Farudi, yeah. Banyak orang tuh. Ngebusukin nama saya dengan ke Pak Saifuddin Ibrahim. Bagaimana kalau begini Bu, kita ulang saja, saya wawancara Ibu mengenai lika-liku menjadi seorang istri seorang Saifuddin Ibrahim, bagaimana? Ya tapi malam ini janganlah, jadi udah hilang mohon saya. Kenapa Bu, jangan hilang gak apa-apa, itu kan praduganya si Paul Zhang itu Bu, bukan fakta sesungguhnya kan demikian. Istilahnya ibu nanti kan bisa cerita bahwa bagaimana si lika-liku menjadi seorang murtadin, bagaimana si lika-liku menjadi seorang istrinya Saifuddin Ibrahim. Ya ibu cerita aja nggak apa-apa. Iya tapi malam ini udah hilang mata udah sembab. Ya nggak apa-apa. Saya itu... istilahnya orang biar jangan menduga jelek seperti dugaan Fauzang, bahwa kita ternyata tidak bercerita tentang masalah rumah tangga, tetapi masalah pelayanan, lika-liku ibu melayani bapak. Iya. Oke, kita nah, kita orang buat. Orang tuh gini, Bang Rudia. Makanya saya itu udah sebenarnya setelah Abi itu keluar, saya nggak mau ambil job tuh, karena saya udah tahu orang tuh banyak ngomongin saya. Kata saya yang numpang tenar dok, saya istrinya. Iya gak? Betul. Pas, Paul Zhang juga tadi cerita itu. Yang justru Paul yang aneh yang numpang tenar tuh orang lain. Iya betul. Tapi istrinya saya ngurus. Iya betul. Kalau cuma ke saya tuh benar-benar udah nggak mau ambil pelayanan lagi. Nah baru mood saya tuh lihat YouTube. Sang debater gimana orang Kristen yang salah ya salah. Nah saya gitu orang Kristen walaupun dia pendeta sekalipun dia salah melenceng, teman Abi saya hajar dia. Ya. Nah ini menarik Bu. Bagaimana kalau kita live kan Bu? Nanti saya bisa membawa acaranya biar menarik. Kita nah, saya buka malam Bu. Ini ganti malam lain. Oke lah. Dan saya tertarik. Nanti kita buat judulnya lika-liku menjadi seorang apa ya istri Saifuddin Ibrahim. Saya pikir itu menarik ya. Iya. Dan orang selama ini kan banyak tidak tahu lika-liku. Yang mereka lihat kan setelah Pak Saifuddin seperti sekarang. Sebelumnya orang kan tidak banyak yang tahu bagaimana selama 5 tahun ibu berada di sisi Pak Saifuddin Ibrahim. Sementara di belakang layar. Iya. Sementara Pak Saifuddin lagi dalam sel, itu kan sangat menyiksa sekali. Dan setelah Pak Saifuddin keluar, dia mulai ibu bilang seperti sekarang, ibu mau ikut suami pun susah karena orang langsung menuduh ibu cari tenar lah ini segala macam gitu ya. Iya. Ya begitulah. Saya tuh ngerasa yang apa sang debater rasakan pelayanan tuh di mana di gereja itu banyak munafik. Saya tuh ngerasakan, maka saya mau. Iya ya. Oh. Ungkapin itu. Bukan apa saya maksud saya. Iya betul. Nah mengenai murtadin itu sendiri Bu, apa kira-kira yang mengganjal di Ibu kemarin kan Ibu sempat cerita mengenai murtadin. Saya juga, gimana silakan. Ada saya. Nah, demikian tadi kamu sih jadi ibu ya istri saya Saifuddin Ibrahim
diwawancarai oleh sampai godes seorang apa ya, karena dia tidak mau kalah juga ketika dari pihak muslim mewawancarai Bu Sarah Ayu ya, Sarah Ayu ini istri saya Budini Kaim, dan Rudianes pun tidak mau kalah ya, memberikan wawancara sampai istri saya Budini Kaim ini menangis-nangis, si ibu ini ya, sampai berlinang air mata ya, banjir air mata. Oke, demikian saja komen seminit yang dapat saya sampaikan. Saya Kibu di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir.